Sabar adalah kunci kesuksesan. Kata-kata itu ternyata tidak berlaku pada Fajar, seorang pedagang cilok yang sudah bosan hidup miskin terus. Mas, bangun mas, bangun. Mau jualan gak kamu hari ini? Iya, aku bangun. Udah sana kamu pergi dulu. Masak apa kamu ini hari ini, Mak? Ini, Mas, ada tempe sama ikan asin dikit. Lumayan, tadi dikasih sama Bu Alip. Tempe lagi. Emangnya kamu itu gak bisa masak yang lain apa, ha? Ya, mau gimana lagi, Mas? Kamu kan cuma kasih aku 15 ribu seharinya. Emang 15 ribu bisa dapat apa aja sih, Mas, zaman sekarang? Ya, dapat apa, kek? Kan kamu yang belanja. Ngapain kamu tanya aku? Ya udah, orang dapatnya cuma tempe aja kok sama nasi. Ya udah, ayo makan. Enggak lah, enggak jadi. Hilang selera makan aku gara-gara kamu. Cilok. Cilok kaci, dicolok. Ciloknya, Pak. Ciloknya, Bu. Ciloknya, Pak. Ciloknya, Bu. Ciloknya, Pak. Ah, enggak dulu deh, Mas. Makasih. Oh, iya, Pak. Ciloknya, Bu. Mau? Mama, mau cilok. Apa? Mau cilok? Berapaan emangnya, Mas, ciloknya? Orang kaya ini kayaknya dinaikin dikit enggak apa-apa kali ya. 2000-an aja, Bu, ciloknya. Ibu mau beli berapa? 20.000, 30.000. Hah? 3 ribuan? Gak salah, Mas. Malah amat sih jualan ciloknya. Biasanya juga 1000-an satunya. Aduh, itu mah zaman kapan, Bu? Zaman order baru itu mah. Cilok 1000-an. Sekarang mah udah gak dapet, Bu, harga segitu. Semuanya dapat dan naik. Jadinya ibu mau beli berapa nih, Bu? 6000 aja lah, Mas. Cukup buat anak saya. 6000 mah cuma dapat 2 biji doang, Bu. Mana cukup buat anak ibu? Udah, gak apa-apa. Bikinin aja. Kirain orang kaya. Beli celok aja cuma 6000. Dasar flexing, norak. Fajar lalu kembali keliling untuk mencari para pembeli. Namun sayang, tidak ada satupun orang yang membeli dagangannya. Aduh, dagangan sepi. Gak ada yang beli. Mana perut keroncongan lagi. Minta diisi. Aduh. Punya duit cuma 6000. Jangankan balik modal, beli nasi aja gak cukup. Ah, udahlah, makan cilok aja. Nyum. Wajar, gimana kabar lu? Sehat? Aan, lu Aan kan? Temen SMP gua dulu. Yoi, siapa lagi emangnya? Kalau bukan gua, gimana sehat? Alhamdulillah, sehat. Widih, jualan cilok lu sekarang, Jar? Iya, An, mau gimana lagi? Cuma ini yang bisa gua andelin. Cakep. Banyak duit dong berarti lu ya. Mana ada, lu itu kali yang banyak duitnya. Tuh lihat, pakaian rapi, bawa mobil pula lagi datang kemari. Cah, bisa aja lu, Jar. Gua mah apa, kere, miskin, punya duit juga 6000 doang nih. Jar, lu capek gak jualan kayak gini terus? Ya capek lah, anjir. Tiap hari keliling-keliling, tapi dapat duitnya cuma seepit. Nah, itu dia. Gua ada solusi sih, Jar, buat elu. Lu mau enggak? Solusi apaan tuh? Gimana kalau lu ngelakuin pesugihan aja? Pesugihan? Anjir, emang siapa, cu, yang mau gua tumbalin? Wah, enggak bener nih, ni anak. Gimana, Jar? Lu mau enggak pesugihan ini nih? Simpel, enggak makan korban. Lu cuma harus ngepuasin kuntilanak aja sampai puas. Kuntilanak? Nang, lu gak perlu takut kok. Ntar pas ritual, kuntilanaknya bakalan berubah jadi wanita cantik. Bahkan dia juga bisa berubah sesuai imajinasi lu. Terserah lu dah. Mau ngebayangin Jennifer Lopez kek, Angelina Jolie kek, mau jadi siapa kek, bebas. Gimana, Jar? Lu mau gak? Emangnya lu gak capek apa hidup miskin terus? Lu yakin kan, An? Gak akan ada tumbal? Iya, aman. Ntar masalah transport, uang bensin, uang jalan, aman dah. Gua yang nanggung. Yang penting lu ikut aja pesugihan ini. Gua kasihan ngeliat lu jualan cilok terus, miskin terus. Iya juga sih. Gua juga udah capek hidup kayak gini terus.
ini waktu yang pas nih buat ngerubah hidup gua. Yaudah deh, Jar, gua mau deh, yuk. Asik. Yaudah kalau gitu, nanti malam kita ketemu lagi ya di sini. Pesugihan yang kita akan lakukan ini adalah pesugihan birahi kuntilanak. Jadi, apakah kamu siap untuk melakukan pesugihannya? Siap, Mbah. Apapun yang terjadi, saya harus menjadi orang kaya, Mbah. Saya capek hidup miskin terus. Baiklah, kalau begitu. Mari kita mulai ritualnya ya. Lingsirungi sepini turung pisan endro kakuta maring wayang akrin wati kawitani mung sembrono njur kulino rangiro yen bakal nuwuhke tresno. Ritual pemanggilannya sudah selesai, Mbah, lakukan. Sekarang kamu pergi ke gubuk itu dan lakukan ritual birahinya sebagai awal dari persalatan. Kenapa tampangnya buruk sekali? Apakah aku berani melakukan ritual itu? Udah, Jar, gak perlu takut. Ini semua demi mencari kekayaan. Gak usah takut dengan tampang buruknya. Takutin aja nasib burukmu yang selalu menjadi orang miskin. Cilok, 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 cilok. Cilok, Aci. Dicolok, ciloknya, Pak. Ciloknya, Bu. Ciloknya, Pak. Ciloknya, Bu. Mana perut keroncongan lagi? Minta diisi. Aduh, aduh. Punya duit cuma 6.000. Udah, Jar, gak perlu takut. Bangin aja dia menjadi wanita cantik. Oh, mau tidak mau aku harus mau nih. Mas, kita mulai. Oh. Mas, bangun, Mas, sudah pagi. Kuntilanak, kuntilanak, kamu pasti kuntilanak. Pergi sana, pergi, pergi. Mas, istighfar, Mas, istighfar. Ini aku istri kamu, Mas. Kayaknya kamu kecapean ya, Mas. Dagang semalaman. Tunggu sebentar ya, Mas, aku ambilin minum dulu. Ini, Mas, minum dulu. Sekarang aku suapin ya. Kasihan kamu kecapean jualan cilok. Tunggu dulu. Dari mana kamu dapat lauk rendang itu? Bukannya kita nggak punya uang buat beli daging ya? Loh, Mas, kamu lupa ya? Kan semalam kamu yang ngasih aku uang. Mana uangnya banyak banget lagi? Nih, ada uang buat kamu. Banyak banget, Mas, uangnya. Dari mana ini, Mas? Ini halal kan uangnya? Udah, gak usah banyak tanya. Intinya itu ada uang buat kamu. Besok kamu masak makanan yang enak-enak ya. Jangan tempe lagi. Paham kan kamu? Udah ya, aku mau tidur dulu. Berarti pesugihan itu benar-benar nyata dong ya.
Ada apa mas? Kenapa tiba-tiba kamu jadi ketawa? Tadi takut. Aku kaya. Perlahan-lahan namun pasti berkat pesugihan birahi kuntilanak itu, Fajar mulai merasakan nikmatnya menjadi orang yang kaya. Satu persatu, barang-barang mewah berdatangan menghiasi setiap sudut rumahnya Fajar. Bu, ibu, pokoknya sekarang kamu ambil aja semua barang-barang yang kamu mau. Kalau kamu mau tas mahal, ambil. Kamu mau baju-baju yang mahal, ambil. Emas, cincin, kalung, gelang, apapun yang kamu mau, pokoknya ambil semuanya, ambil. Bu, seriusan ini mas? Aku boleh ambil apa aja? Iya, udah tenang aja. Pokoknya gak peduli berapapun nilainya. Mau 10 juta kek, 100 juta kek, selagi kamu mau ambil, biar aku yang bayarin semuanya. Ah, makasih ya mas, makasih. Di malam harinya, Fajar telah menunggu kuntilanak di dalam kamarnya. Akhirnya kamu datang juga. Ayo cepat kamu berubah. Aku udah gak sabar mau ngelakuin ritualnya. Makasih ya mas, kamu udah nurutin nafsu birahi aku. Bukan masalah, pokoknya kamu gak perlu khawatir. Pokoknya aku akan puasin kamu malam ini juga. Kalau perlu sampai subuh pun aku jabanin. Ayo cepat kita lakuin. Ayo mas. Cuma segitu aja udah desah. Lemah banget kamu ini. Kalau begitu aku bisa lebih beringas lagi loh. Yut. Udah mas, udah cukup pokoknya. Udah. Bodoh amat, aku jabanin sampai subuh pokoknya. Udah mas, udah. Mas bangun, kenapa badan kamu tiba-tiba kurus kayak gini mas? Mas bangun. Fajar, mau-maunya kamu ditipu pesugihan ini. Jadi tumbalkan lu sekarang, mampus dah. Siapa suruh jadi orang gampang ditipu? Aku mau tumbal lagi.